coy. Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan di video kali ini saya berkunjung lagi ke salah satu stand bonsai yang berada di wilayah Mengwi, Badung, Bali, dan tepatnya berada di sebelah patung Rama Sinta. Dan nama stand bonsainya adalah Bonsai Murah Bang Munib. Jadi kali ini saya akan update harga ya. Jadi beberapa bahan-bahan yang harganya sudah berubah, Bang ya. Yang harganya tinggi jadi rendah. Jadi rendah, yang rendah jadi tinggi. Ya. Jadi kita update harga di tempat ini, dan ada beberapa bahan yang sudah laku juga, Bang ya. Iya. Dan langsung ya kita review bahan-bahan atau bonsai yang ada di tempatnya Bang Munib. Kita cek dari jenis, bagaimana bentuknya, dan juga kita cek harganya, Bang ya. Satu ya. Persatu. Dan di video-video yang kemarin saya sudah mereview di tempat ini, namun kali ini harganya berubah, mungkin lebih murah, Bang ya. Lebih murah. Lebih murah, Bang? Lebih murah. Pasti lebih murah karena pasti. Nama stand-nya adalah Bonsai Murah Bang Munib. Biar benar ya, kita cek dulu, ayo. Kita dari depan aja, Bang. Sahabat bonsai, kita mulai dari bahan yang paling besar dulu ya. Kita tanya dulu ini sudah laku apa belum. Nah, ini salah satu bahan yang besar dan sudah bagus bentuknya. Dari bonggol, kemudian dari batang, kemudian percabangan. Ini adalah bahan dari loa, Bang ya. Ini sudah laku, Bang? Ini sebetulnya sudah laku, tapi saya gagalkan karena kayaknya kayak penyakit, kena penyakit kemarin ya, tapi saya renovasi ulang. Oh gitu. Iya. Jadi bahan ini sebenarnya sudah hampir laku, namun karena ada masalah ya, ada mati ranting sedikit, Bang ya. Ah, mati ranting. Jadi seperti gitu. Itu kita kepuasan konsumen, pembeli. Saya utamakan. Utama ya, Bang ya. Ayo langsung, Bang. Kemudian ke bahan berikutnya. Kali ini dijual nih, Bang. Iya, dijual. Oh, jual kembali. Iya, dijual. Kita gini dulu ya, kita tanya-tanya. Nah. Yang mati ranting sudah dipangkas. Sudah. Jadi ini sudah mulai proses pertumbuhan lagi ya, Bang ya. Karena mungkin kemarin lupa nyiram, Bang. Iya, udah disiram sama ada buah. Lupa nyiram, jadi untuk loa ya, sahabat bonsai, jadi harus rajin-rajin menyiram, Bang ya. Iya. Karena harus tetap harus lembab. Ya. Harus lembab. Tetap lembab. Jadi yang kalau yang loa ini di berapa sekarang, Bang? Kalau harganya saya tetapkan 15. Harganya 15 juta ya, bahan dari loa yang sudah bagus sekali, dari bonggol, batang, percabangan. Mantap sekali. Siapa tahu sahabat bonsai tertarik, nanti untuk nomor WA-nya Bang Munib ada di akhir video. Lanjut, Bang, ke bahan berikutnya. Ini ada bahan loa lagi, Bang. Wah, ini loa. Bapak saya bisa lihat dari segi dari bonggol ya, kemudian ke percabangan pertama, cabang kedua, cabang ketiga, kemudian alur batang dan mahkota. Kalau loa seperti ini gimana, Bang? Belan sudah kan? Sudah belan ya, sudah belan. Antara batang dan cabang ya. Sudah belum semua. Untuk bahan seperti ini berapaan, Bang? 2,5 juta. Iya. Masih nego. Nego, goyang maut. 2,5 juta masih nego, sahabat bonsai. Lanjut ke bahan berikutnya, Bang. Nah, yang ini, Bang. Ini bahan apa namanya, Bang? Boxus. Boxus. Wow. Nah, boxus. Boxus sebesar bangka ini susah sekali mencari ya. Jadi bisa lihat ya, sahabat bonsai, ini ada bahan dari boxus. Kita lihat dari segi batang sangat terkesan tua, kemudian dari daun, daunnya sangat kecil-kecil sekali. Nah, untuk sebesar ini sangat susah mencari boxus, Bang. Ya susah, apalagi bahannya susah memang boxus. Ini berapa nih, Bang? Yang ini 3.000, 3 juta aja. 3 juta ya. Sahabat bonsai, ini harganya 3 juta ya, bahan dari boxus. Nah, mantap bisa sekali digoyang. Ini bisa digoyang juga, Bang ya. Ini lanjut, Bang, ke arah bawah dulu. Nah, ini ada bahan kimeng ya, Bang ya. Kimeng gabung ya, ini. Kimeng gabung. Kimeng gabung. Gabung. Itu berapa nih kimengnya, Bang? Yang ini 950. 950. Ah, ini masih goyang. Masih goyang. Tetap ya di sini masih bisa di harganya masih bisa dinego. Kemudian lanjut, Bang, ke bahan ini, Bang. Bahan apa nih? Ini bahan serut. Serut. Ini berapaan, Bang? Serut karakternya lebih tua dari saya. Serut yang seperti ini berapa nih, Bang, bentuknya? Yang ini 37. 3.700 ya, bahan dari serut. Oh, mantap serutnya ini. Mantap, lebih tua dari karakternya, sangat tua sekali, Bang ya. Lanjut, Bang, ke sebelah, Bang.
Tapi kalau kalau pengiriman keluar ditambah masalahnya kan masih packing apa itu. Oh, nanti untuk sahabat bonsai yang mau kirim-kirim ya. Iya. Untuk biaya biaya pengiriman ya nanti ditanggung pembeli ya. Iya, sama packingnya. Nanti packing. Untuk harga dan ditambah nanti ongkirnya, untuk ongkos kirimnya. Lanjut ke bahan berikutnya, ada bahan serut yang besar. Ini serut yang besar. Oh, ini bahan mantap nih, Bang. Mantap. Mantap sekali bahannya. Dari serut ya. Gede. Kalau serut yang seperti ini berapaan, Bang? 38. 3.800. 38. Oh. Ini harganya 3.800, sahabat Musai. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya, ada serut lagi. Nah, ini dengan gaya yang antik ya. Saya lihat ini ada satu batang atau akar seperti ini. Dan ini sudah rampung ya, atau sudah jadi. Tinggal pajang di rumah. Oh. Bahan dari serut. Harga berapa, Bang, ini? 3.200. Nah, ini serut harganya 3.200. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya, ada serut lagi. Nah, ini serut lagi. Kalau saya bisa lihat lebih detail ya, kita lihat dari segi akar. Ini masuk ke grup ya, Bang ya? Iya, ke grup ya. Ini berapaan, Bang? 2.200. Nah, ini serut ya. Serut harga yang murah ya, 2.200. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Nah, ini ada bahan serut lagi. Wow, ini serut antik nih, Bang. Antik. Antik sekali ya. Saya lihat dah, ada akar ya. Sebenarnya susah yang cari akar seperti ini dari bahan serut. Kemudian kita lihat dari segi alur batang, kemudian ke percabangan. Ini gaya ke semi cascade ya, Bang ya. Ke arah semi cascade. Ini berapa nih, Bang? Ini 2.000. 2 juta. 2 juta. Oh, itu harganya 2 juta. Lanjut, Bang, ke sebelahnya, Bang. Ini ada yang grup. Ini jenis apa nih, Bang, bahannya? Lima batu. Lima batu. Lima batu grup ya? Apa gimana nih, Bang? Maksudnya satu iya, batang. Grup, satu grup. Batang ini, iya, grup. Oh, satu batang. Satu batang ya? Iya. Oh, ini masuk ke ngerap ya, Bang ya? Masuk ngerap. Ini bahan dari lima batu dengan gaya ngerap. Jadi ini pohonnya ini satu batang ya? Satu akar, satu akar. Satu akar ya? Iya, seperti satu itu. Akar. Bukan satu batang. Oh, satu besar. Akar. Satu akar. Maksudnya ke akar terjalin ya biasanya akar, dibilang. Iya. Ya, akar iya. Terjalin ya bahan ini. Ini bahan dari lima batu dengan gaya grup dihargai berapa, Bang? Dihargai 475. 4 juta? 4.750 ya bahan dari lima batu ini. Ini bisa dinego, Bang ya? Bisa. Harganya ya? Masih bisa nego. Bisa saya obral. Lanjut sahabat bonsai ke bahan berikutnya. Nah, yang ini kita ke bahan serut. Oh, di sini banyaknya serut ya, serut. Oh, ini serut yang besar ya, Bang ya. Ini ada borokan seperti ini. Nah, sahabat bonsai bisa lihat ya. Ada keringan. Ya, ini dia bahan dari serut. Harga berapa kira-kira, Bang? Harga 38 juga. 3.800. 3.800 dan masih nego bahan dari serut. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada serut lagi. Nah, sahabat bisa lihat ini baru dengan gaya ngerap ya namanya, Bang ya. Ngerap ini. Nah, ini besar. Serut dengan gaya rap. Nah, gaya pohon tumbang. Nah, untuk serut ngerap ini berapa, Bang? Yang ini 4,5. 4,5 juta. Ah, ini harganya 4,5 juta. Sudah oke. Okay. Sudah oke okay dan masih nego lagi. Masih nego. Lanjut, Bang, ke belakang, Bang. Nah, yang ini, Bang. Ini mantap nih bahannya nih. Ini bahan lima batu dengan ada keringan seperti ini. Nah, akarnya ini bagus. Akarnya mantap sekali. Belakang bagus. Wah, mantap nih bahannya. Bahannya mantap. Ini berapaan, Bang? Yang ini 3,5. Ini 3,5 juta ya, bahan dari lima batu. Dan lanjut ke bahan berikutnya. Yang kecil. Nah, ini bahan kupalanda ya, atau anggur Brasil. Wah, ini sudah meliuk-liuk ya. Sudah mantap nih bahannya. Ini berapaan, Bang? Yang ini 1.600. 1.600 ya? Iya. Ini harga kupalanda atau anggur Brasil, 1.600. Kemudian ke sebelah, ada santigi. Santigi yang kecil ini berapa, Bang? 800. 800 ribu? 800. Oh, akarnya sudah bagus nih. Santigi bunga. Santigi mawar. Mawar ya. Ini kalau yang mawar yang cepat tumbuhnya, cepat besarnya.
Ini cuma harganya 800.000, ini murah sekali ya. Nah, ini mantap nih bahannya. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Oke, lanjut sama Musa ke bahan berikutnya. Ini bahan dari loa dengan ngerap, dengan gaya rap. Kalau yang loa seperti ini di harga berapa, Bang? 650 ya. 650. Karena ini masih bahan, harganya cuma 650 dan masih bisa digoyang atau dinego. Kemudian lanjut sahabat Musa ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari kimeng ya. Nah, jadi itu dia kimeng dengan alur batang meliuk-liuk seperti itu ya. Dengan mungkin ke arah gaya informal atau gaya tegak berliku. Wah, ini bahan mantap nih, Bang. Mantap. Okay. Mantap ini bahannya sebenarnya. Bisa dilihat ya, gerak batangnya sudah meliuk. Itu di harga berapa, Bang? Yang ini harganya 1.150. 1.000? 1.150. Oh, artinya 1.150 ya, dan masih bisa dinego lagi. Kemudian lanjut, Bang, ke sebelahnya, Bang. Kita lanjut ke bahan berikutnya, sahabat Bursa. Ini ada bahan, ada santigi mawar dengan gaya cascade ya. Ini mantap nih bahannya. 700, Bang. Ini santigi murah nih, harganya cuma 700.000. Sudah dibentuk alurnya, tinggal disuburkan dan membuat percabangan, tinggal ngepres lagi, Bang, ya. Itu bahan mantap tuh, Bang. Kemudian lanjut masuk kita ke bahan berikutnya. Nah, ini bahan hoki anti, Bang, ya. Hoki anti bunga, Bang. Hoki anti bunga. Nah, jadi untuk hoki anti ya, mencari batang yang sebesar itu ya sangat susah. Kalau yang itu berapaan, Bang, harganya, Bang? Berapa? 3.500. Oh, ini bahan yang bagus ya. Harganya cuma 3.500, bahan dari hoki anti. Masih bisa nego, Bang. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada bahan satu lagi dengan gaya semi kiskit. Ini hoki anti bunga lagi. Ini berapaan, Bang? Yang ini 22. 2.200. Itu harganya 2.200. Kemudian lanjut, Bang, ke bahan berikutnya. Ini bahan kimeng. Kaki-kakinya mantap sekali. Balonnya ini ya. Sudah ini udah laku. Sudah laku? Udah laku diambil orang Bekasi. Bekasi? Bekasi. Oh, ini sudah laku sahabat Bursa, diambil orang Bekasi di luar Pulau Bali. Dan masih proses rencana mau ngirim, Bang, ya? Iya, mau ngirim. Mau ngirim. Diambil 4.000 ini. 4 juta? Iya. Ini ya, harga diambil 4 juta ya. Kemudian lanjut. Pak Hendra. Pak Hendra dari Bekasi ya. Ditunggu ya barangnya. Iya. Lanjut ke bahan berikutnya. Ini bahan hoki anti lagi. Ini berapa nih, Bang? Yang itu 3,5. 3,5 juta nego. Kemudian lanjut ini, ini bahan yang bagus nih. Ini bahan dari hoki anti. Mantap sekali bahannya. Ini yang ini yang berapa, ini, Bang? 4.000. 4 juta. Ya, kemarin 3 ditawar 9. 3 ditawar 9 hoki antinya? Iya. Belum dilepas. Belum dilepas. Saya cuma minta 97. Jadi ini sudah ada nego-negoan ya. Kalau diborong semua. Tapi kalau satu-satu nih harganya 3 juta. 4 juta yang 4 ini. Juta ya. Yang lainnya baru 3,5 ya. Jadi seperti itu bahan hoki anti yang sudah bagus ya. Lanjut, Bang. Kita ke bahan berikutnya. Kita ke arah sana. Nah, kita ke sini dulu ya. Sini ada satu bahan boxus. Bisa bisa lihat ada boxus lagi yang bagus. Wah, ini dengan gaya ngebrum ya. Nah, ini boxus yang besar ya, dan sudah bagus, sudah gerak dasar bagus ya, dari akar buaya ini. Kerbuaya ya. Ini berapaan yang ini, Bang, boxusnya? Yang ini 3 juta. 3 juta dengan... 3 juta rupiah dan masih bisa nego. Kemudian di sini, ke arah sini, Bang. Ini ada serut. Ini serut. Serutnya berapa yang ini, Bang? Yang ini 2 juta. Ini harganya 2 juta. Bisa nego. Dan bisa nego. Sepuasnya. Sepuasnya. Terus ke sini ada bahan santigi ya. Ini ada satu bahan santigi. Untuk santiginya berapa yang ini, Bang? Yang ini 2,5. 2,5 juta? Iya, 2,5. Ini santigi unik ya. Unik. Harganya 2,5 juta. Bungkunya udah besar, ada bawah. Masih satu tutup. Masih tutup, tutup ya. Penyuburan. Ini mantap nih. Kemudian ada bahan sianci. Sianci yang meliuk-liuk. Ini gaya kiskit. Itu ada bahan sianci yang
bagus ya alurnya, sudah meliuk-liuk gitu. Nah. Buahnya ini udah gede. Buahnya udah gede ya? Sudah buah. Kemarin tidak berbuah ya? Kemarin tidak berbuah, sekarang berbuah. Harga berapa ya itu, Bang? Harganya 2,2. 2.200. 2.200. Nah, harganya itu 2.200. Kemudian lanjut, Bang, ke bahan ini lagi, Bang. Serut yang besar. Serut yang besar, nah. Harga 1.500. Oh, ini harganya cuma 1.500 ya. Bagus di sini. Bagus sebenarnya ya. Bagus, kalau gede cari ini. Mantap sekali. Mantap. Tinggal ngepres. Iya, lanjut, Bang. Kita ke arah sini dulu. Kita cari-cari dulu yang mana lagi yang mau diginin, Bang. Nah, asamnya, Bang, ya. Kita asam. Lihat asam. Asamnya, wow, ini asam yang mantap ini. Mantap, oke. Oke, ini berapa harganya, Bang? Saya cuma kasih 27 ini dah. 2.700. Iya. Turun ini. Turun ini. Ini asamnya turun harga ya, jadi 2.700. Kemarin berapa? 3,5 ya? Kemarin 3,5. Sekarang 2.700. Wow. Sakit kemarin kan? Sakit kemarin ya. Sekarang Udah sehat ya? Ya. Lanjut sampai misalnya ke bahan berikutnya, itu bahan dari soka. Nah, untuk soka mikro, Bang, ya? Soka mikro itu. Nah, harga berapa ya ini soka mikronya, Bang? 750. Oh, 750. Soka mikro. Mana lagi mau dipasarin, Bang? Kemarin mau diborong ini juga. Berapa, Bang? Tapi orangnya masih belum datang ini. Masih belum datang. Ya. Oh, rencana sudah ada yang mau ngambil. Iya. Nah, lagi sedikit aja, Bang. Yang ini. Sebelah sini. Kita yang ke bahan-bahan juga. Biar tahu sahabat musuhnya. Nah, yang loa yang seperti ini, Bang. Ini loa mantap nih. Nah, sahabat musuhnya bisa lihat ya. Ini ada satu bahan dari loa. Ini karakter tua sudah ada. Tinggal... ini masuk ke gaya apa ini, Bang, kalau seperti ini, Bang? Ngerap, Bang. Ngerap ya? Ngerap itu. Pohon yang tumbang. Masuk cropping, ya. Ngerap, oke. Okay. Berapaan yang ini, Bang? Yang itu hanya 850. 850? Iya. Oh, ini bahan loa murah ya. 850. Sebesar ini dan sudah dibentuk. Oh, mantap ini bahannya. Sebelahnya, Bang. Ada serut, Bang. Oh, ini serut ya. Serut yang lumayan besar. Ada keringan. Nah, untuk serut yang sebesar ini berapa, Bang? Untuk sebesar ini harganya cuma 2,5 juta. Iya, kemarin ditawar 2.000. Ditawar 2.000, tapi pasnya 2,5 ya. Iya, pasnya. Ya, bolehlah. Kurang dikit-dikit ya. Kurang dikit-dikit. Untuk beli rokok sama bensin. Lanjut, ini ada serut lagi dengan gaya grup. Wah, ini sebenarnya bagus ya. Cuma belum didesain aja. Iya, bonggolnya batangnya gede. Sebenarnya ini bahan yang bagus ya. Iya. Namun belum didesain oleh Bang Munif. Ini berapaan yang ini, Bang? Yang ini 2,2. 2.200. Oh, murah sekali. Harga cuma 2.200. Kemudian lanjut, Bang, yang ini ada serut. Nah, ini serut yang mantap sekali. Gerak ya. Gerak dari batangnya, saya senang sekali dari serut ini. Kalau yang ini berapaan, Bang? Rencananya? Berapa nih? Yang ini 3.000. 3.000. Akarnya 3 juta ya. Bisa lihat ya dari segi akar. Akar buaya. Akar buaya. Kemudian ke alur batang. Nah, ini mantap. Tuh gayanya mantap sekali ya. Mantap. Bahannya dari serut ya. Dari serut. Kemudian sebelahnya lagi satu, Bang. Itu bahan dari loa. Nah, ini loa dengan gaya natural ya. Natural di alam. Natural. Natural ya bahannya. Dari loa. Kalau loa seperti ini berapaan, Bang? 800. 800.000? Iya, yang 800.000, murah sekali. Sini, Bang, mau sedikit kita ngobrol-ngobrol dulu, Bang. Nah, sebelum saya, jadi ini dia ya, saya mereview di stand-nya Bang Munif ya. Jadi kita update harga ya, dan ada beberapa lagi yang sebelum saya review ya, karena lumayan banyak bahannya di sini dan harganya pasti terjangkau dan masih bisa nego. Jadi untuk lokasi ya, masih di Jalan Raya Mengui ya, di sebelah Patung Rama Sinta. Atau di timurnya gini ya, di timurnya terminal Mengui, nanti ada lampu merah di sebelah kiri jalan. Sebelum lampu merah, di sebelah kiri jalan nanti akan terlihat stand bonsainya Bang Munif. Nama standnya Bonsai Murah Bang Munif.
Jadi untuk nomor WA yang bisa dihubungi berapa, Bang? 085-233-192-556. Jadi itu dia nomor WA-nya Bang Munif. Siapa tahu sahabat bonsai ada yang tertarik. Jadi sahabat bonsai yang tertarik ya, yang bisa dihubungi di nomor WA-nya Bang Munif. Siapa tahu sahabat bonsai yang berada di luar wilayah atau di luar Pulau Bali nanti bisa kirim-kirim, Bang. Namun ongkirnya tetap ditanggung oleh pembeli dan bisa dinego nanti sama Bang Munif. Bang Munif, terima kasih waktunya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai, Bang Munif. Salam bonsai satu hobi. Mantap.